So guys, seperti yang bisa kalian lihat di judul, ternyata turnamen tanggal 1 Maret ini jam 7 malam rencananya itu bakalan diundur. Itu bukan karena keinginan gua, bukan karena gua gak mau, bukan karena gua gak bisa, tapi ini karena ternyata live streaming gue itu belum diaktifin sama pihak YouTube. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini nih, live streaming gue itu dinonaktifkan oleh YouTube tanggal 1 Desember itu karena video gue, salah satu video gue yang private server itu di take down sama pihak YouTube karena dilaporin sama Supercell. Jadi gue kena copyright strike sekali dan itu berpengaruh ke live streaming gue. Jadi hak live streaming gue itu dicabut selama 90 hari. Ini berlaku dari 1 Desember dan berakhir pada 1 Maret. Harusnya sekarang nih, ini kan 1 Maret nih. Nih, di pojok kanan bawah ini udah 1 Maret nih cuy. Harusnya ini hukumannya udah beres dan udah kelar. Dan live streaming gue harusnya juga udah aktif lagi. Ternyata sampai jam 6 sekarang itu masih belum aktif. Jadinya gue gak bakal bisa live streaming jam 7 malam ini. So karena gue gak tahu ini kapan bisa aktif lagi, gue gak bisa mastiin jadwal harinya itu kapan, jadwal pastinya itu kapan. Tapi yang pasti kalaupun gue live streaming turnamen yang 2000 games itu pasti jam 7 malam guys, atau jam 19.00 WIB. Tapi gue gak tahu nih harinya kapan, karena gue gak tahu ini aktif lagi live streaming gue itu kapan. Soalnya pihak YouTube kayaknya ngaret gitu loh, telat untuk ngebuka hukuman ini. Jadi gue nggak tahu kapan pastinya. Jadi ya gue minta maaf banget buat kalian semua yang udah nungguin. Gue bukan yang nggak mampu, gue bukan yang nggak bisa, tapi karena memang dari pihak YouTube-nya belum mengaktifkan kembali live streaming gue di akun Vandra Octoramon. So ingat, ini bukan batal, ini hanya diundur guys. Turnamennya tetap ada, password pertama tetap sama di video sebelumnya. Jadi kalian jangan salah paham, gua tetap mengadakan turnamen 2000 games ini, hanya untuk waktu pelaksanaannya itu dimundurkan. Gua nggak tahu, semoga nanti ketika aktif kembali kita bisa ngelaksanainnya itu antara hari Sabtu atau hari Minggu, biar orang-orang yang sekolah, anak-anak yang sekolah itu yang UTS itu bisa main juga. Karena kalau nggak salah hari-hari sekarang itu ada UTS atau UAS gitu ya, gue nggak tahu. So sekali lagi gue minta maaf banget untuk kalian semua yang udah mau nungguin. Gue harap kalian masih bisa berpartisipasi nanti ketika live streaming gue sudah aktif kembali dan kita bakalan ngadain turnamen 2000 games seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi ya kayak gini guys, kalau misalnya kita ada rencana ternyata ini gak sesuai dengan ekspektasi kita, ada aja kendala, ya ini, nah inilah kehidupan guys. Jadi gue harap kalian jangan ada yang baper ya, jangan bilang tiba-tiba batal turnamen atau apa. Ini hanya diundur aja. Semoga hari Sabtu atau Minggu kita bisa turnamen. Dan bagi kalian semua yang udah subscribe kemarin, jangan lupa diaktifin notifikasinya biar kalian tahu ketika nanti jam 7 malam gue ada live streaming tentang turnamen 2000 games, kalian gak ketinggalan. Gue juga bakalan yang pastinya nginfoin di Instagram gue jadwal pastinya ketika aktif live streaming gue. Mungkin gue juga bakalan live streaming dulu yang lain ketika live streaming gue udah aktif, yang pastinya gak langsung turnamen tiba-tiba. Gue pasti jadwalin biar kalian semua tahu kapan turnamen 2000 games itu gue buat. So seperti yang bisa kalian lihat di sini, games gue ada 9700. Jadi sekali lagi ini bukan karena gue gak mampu dan gak mau dan gak ada gamesnya, bukan. Ini gamesnya udah ada dan gue siapin dari jauh-jauh hari untuk turnamen ini. Jadi jangan salah paham sekali lagi. Jadi gue mohon bersabar untuk turnamen 2000 games ini. Gue pasti secepatnya bakal ngebuat ini ketika live streaming gue sudah aktif kembali. Oke guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Thank you banget yang udah mau nonton. Thank you juga yang like dan juga share ke teman-teman lainnya biar mereka tahu gue bukan ngebatalin tapi hanya ngundurin jadwal live streamingnya. Ya udah, mungkin itu aja. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir, bye bye.